Bapak menceritakan sedikit pengalamannya selama trading diterima ini, Pak? Iya, pertama waktu ikut Zoom pertama emang agak bingung-bingung dikit ya. Ya. Tapi setelah ngelihat di grup Telegram, saya pelan-pelan pelajarin. Terus saya juga tanya ke tim support dari Supro, ya agak responsif buat saya. Pelan-pelan saya pelajarin, saya ngerti juga. Akhirnya saya pelan-pelan coba. Pertama salah-salah dulu. Saya sempat ganti akun demo, ikutin pakai cara di contoh di Telegram. Pakai modal $1.000, terus saya ikutin. Pada pagi hari ini ya udah profit sih, yang kayak tadi saya WA pagi-pagi ke Bu Yani ya, ya bergerak, ada turun, ada udah mulai tinggal tunggu tarik profit aja sih. Ya pertama masih bingung-bingung sih, cuman setelah dijalankan pelan-pelan ya, ya kelihatan sih ada hasilnya, nggak bukan mengada-ngada, tapi benar-benar ada hasil gitu pelan-pelan, tinggal ditunggu pergerakannya aja. Oke, okay. Terus menurut Bapak tradingnya ini mudah atau susah, menakutkan atau gimana kesannya gitu aja? Buka-buka aja sih, nggak bener sih, nggak terlalu kita mesti pantengin terus gitu, yaudah tinggal kita lihat udah profit baru kita ambil, jadi nggak terlalu kita pusingin banget, emang enak sih bener. Okay. Bener-bener nggak bikin kita harus tiap hari tuh ngeliatin was-was. Ini udah profit atau belum? Ya udah, tinggalin aja. Udah profit ya kita ambil. Belum profit ya ditunggu aja gitu. Pak Jungan dari mana? Dari kota mana? Saya dari Bogor. Oke, ya terima kasih Pak.